كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Pak Ustaz, saya mau tanya, hukumnya kalau buka usaha pemancingan itu karena ada yang bilang kalau itu sama dengan judi. Tolong dijelaskan Pak Ustaz. Lihat dulu cara mancingnya gimana. Masuk ke dalam kolam pancing, orangnya enggak masuk. Habis itu mancing. Setelah mancing, kemudian dapat ikan, ikannya ditimbang. Berapa yang dapat dibayar? Nah, itu tidak judi. Itu tidak judi. Yang judi itu siapa aja yang masuk bayar 100.000. Bayar 100, asal masuk bayar 100, bayar 100, bayar 100, bayar 100. Lalu kemudian 30 orang ngumpul. Siapa yang dapat ikan 3 kilo dapat 2 juta. Siapa yang dapat setengah kilo dapat. Nah, itu judi itu. Begitu juga pada lomba burung. 100 orang, 10 orang kumpul. Sejuta, 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 10 juta. Siapa yang paling panjang bunyinya? Oh, oh. Tiba-tiba yang burung ini enggak berbunyi. Ternyata burung yang berbunyi ini bukan dia senang menjerit kawin, kawin. Maka ini dua kali dosanya. Pertama dosa judi, yang kedua karena dia menyiksa burung. Burung itu sejak akil baligh enggak pernah melihat burung wati.